Siapa? Siapa namanya? Aku namanya Ai. Hah? Ai. Ai. Love you. Asian. Boleh, Ai sekarang mau? Nah, tapi enggak bisa deh. Oh, nanti aja. Ya. Kalau udah halal. Ya. Kamu ke rumah aku kan nanti kan? Ayo. Kamu apa? Tulang punggungku. Ya, kamu tuh. Aku tulang besinya dong, enggak tulang punggung. Iya. Apa kayak gitu? Abi. Abi. Resep. Resep. Kajen. Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu itu apa. Resep kamu. Assalamualaikum, Bang. Ini lagi di Bandung, Bang. Ya. Aku kan orang Jakarta, Bang, ya. Yang sekarang presidennya Prabowo, ya. Indonesia habis menang, Bang, ya. Lawan Korea, betul. Tapi aku mau nanya, ini kulihatin dari tadi kok sendirian aja dia. Jadi ya. Jomblo kali ya. Eh, sorry gua ganggu kalian lagi main ya. Woi, pakai Nana, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ufti. Boleh duduk? Boleh. Hah? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di sini boleh. Salah. Ah, salah. Di mana, Kak? Boleh duduk sini aja, Kak. Sendiri aja, cantik. Sendiri aja. Kakak habis ngapain? Aku habis kerja aja sih, habis kerja ada kerjaan, pengen ngopi aja sih, bahwa pengen ngopi di cafe Maze ini gitu. Sendirian aja. Sendirian aja. Sini sendirian aja. Aku suka sih gaya style kamu. Kenapa, Kak? Iya, cewek berhijab, berpakaian lebih tertutup, auratnya tidak dipamerkan ke orang banyak. Insya Allah. Udah lama berhijab? Udah lama sih, Kak, dari SMA. Udah lama juga nggak cantik? Oke, okay. Emang nggak apa-apa aku ngajak ngobrol kamu gini. Kebetulan sendirian aja. Aku dempetin boleh nggak? Tapi aku ada jarak. Masih aman. Siapa namanya? Aku namanya Ai. Hah? Ai. Ai. Love you. Asian. Aku Diki. Diki di Jabat. Dikirim Tuhan buat bahagiain kamu. Udah makan? Udah minum? Yang belum. Udah mede. Yang belum kayaknya. Astagfirullahaladzim. Kamu belum ada yang berani laki-laki yang mau seriusin kamu. Sejauh ini belum ada sih, kenapa ya? Sejauh ini belum ada, adanya yang menye-menye doang. Yang basa-basi doang. Enggak ada yang berani datang ke rumah. Belum ada. Belum ada. Kenapa aku baru kenal kamu sekarang ya? Kenapa enggak dari dulu gitu? Kalau dari dulu udah punya anak dua kali. Astagfirullahaladzim. Iya udah halal maksudnya. Bangun banget sih. Hah?
banget. Masa sih? Iya. Kamu wangi juga tau. Tapi aku nyium kamu kayak bau amis gitu, Kak. Maaf. Apa tuh? Apa bau amis? Iya, kayak bau amis gitu. Kayak amis yuk. Kayak... Tapi kamu mirip artis ini loh. Aku lihat dead artis Sandra Dewi. Tahu? Tahu. Astagfirullah, bukan Dewi Sandra, Dewi Sandra. 101 triliun enggak tuh. Dewi Sandra. Iya, mirip kamu. Iya, kayak look-nya tuh kayak elegan tuh kayak mirip aja. Kayak senyuman manisnya pun mirip aja gitu. Kamu juga kalau misalnya dilihat-lihat sih. Makasih, Kak. Oh, belum. Kamu dilihat-lihat juga kayak masa depan. Masa depan aku. Asik. Wangi, rapi, pakainya pakai kemeja gitu. Wangi banget aku. Kebetulan aku juga habis kerja dan baru-baru keterima kerja, habis ngelamar kerja. Putih hitam. Alhamdulillah, kerja di mana sekarang? Aku kerja di salah satu perusahaan di Bandung ini, ada di pusat kota. Kakak sendiri kan di sini. Aku hibur kamu boleh enggak? Boleh, gimana? Kebetulan banyak yang bilang aku tuh badan aku kan lentur. Oh iya. Jadi aku mau nyanyi gitu. Nari, oh iya, iya mau joget aku. Oh, mau joget. Ah, aku sudah datang. My brother bestie, tadi yang ngelaku. Ah, setik. Huh? Siap. Mirip Dewi Sandra ya? Iya, Dewi Sandra. Dewi Sandra. Kalau Sandra Dewi. Dua. Iya, kayak pas ada aja gitu bodinya dia. Iya. Oh ya, siap. Sama Mas Batangannya. Oh, Mas. Kita lihat. Oke lah. Siap. Aku nunjuk bakat dulu. Iya. Sambil menghibur kakak enggak apa-apa? Boleh dong, seru banget aku hibur. Oke deh. Siap. Kalau gitu aku menghibur kakak ya. Asik banget. Asik. Dua jam. Asik banget. Bang, ikutan bang. Oh enggak tuh. Oh. Iya. Asik. Ini kan. Gaya ini dong. Kita dong. Ah, biar manis dong. Oke, yuk. Satu lagi. Aduh, iya asik juga ya. Aerobik, kamu kalem-kalem bisa joget juga ya. Oke, kamu kayak kelihatannya aku kayak bersahaja, cewek-cewek yang punya moral gitu. Walau, aduh, kayak ya, cewek. Punya moral kalau punya kamu belum. Maha baru dak. Masya Allah. Mau kebetulan aku juga di sana kan aku penjual pulsa. Di sini aku mau nyanyi. Kenapa enggak nyambung ya? Enggak apa-apa. Orangnya kakak boleh lah. Yuk. Ya, kamu nak. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangiku tanpa ada batasnya. Huye. Engkaulah manusia tiada keramat yang ampuh di dunia. Huye. Benar enggak? Enak kan? Ya, yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Enggak.
Bagus banget. Iya, makanya aku. Itu lagu Roma Irama ya. Jadi lagunya boleh lah ya. Sekali lagi lah kamu nyanyi-nyanyi. Ada lagi ya? Ada. Coba dong pengen denger. Aku nyanyi-nyanyi lagu-lagu Arab gitu boleh? Lagu Arab boleh. Gak apa-apa kan aku nyanyi lagu-lagu Arab gitu. Oke, coba. Sudah tahu nih. Ya ilah al-khalq afwan ablana al-iman Munqidh al-insan Munjiy al-hayran Anta ya Rahman Ya ilah al-khalq afwan أبلنا الإيمان منقذ الإنسان منجي الحيران أنت يا رحمن أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم يا عاشق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وأضع ternyata suaranya bagus banget loh, Insya Allah. Jadi tadi aku di prank ya, suaranya kayak enggak, gitu ya. Enggak, aku. Enak banget gila, Insya Allah. Tapi aku lagi enak badan sih, lagi serak. Serak aja suaranya bagus ya. Enggak. Cowok-cowok ganteng, gaul, tapi suaranya
bagus dan nyanyinya selawat loh. Aduh, masyaallah. Bandung udah adem, makin adem dengan suaranya. Baru pertama kali disolawatin sama cowok langsung kayak gini? Iya, gak pernah juga. Gak pernah. First impression berarti. First impression. Mau yang kayak gini? Amin ya. Aduh, Masya Allah. Berapa sih usia kamu sekarang? 24, kakak? Aku 25. 25, 19 tahun lagi. Cocok lah ya. Gimana, tapi aku gak bisa tau lama tuh. Kamu keren banget. Mau aku belajarin? Boleh, susah gak sih? Bisa kok. Boleh, ayo sekarang mau. Ya, tapi gak bisa deh. Oh, nanti aja, ya, kalau udah halal. Ya. Kamu ke rumah aku kan nanti kan? Ayo. Buat CV boleh. Kalian selawat ya. Selain tampan, dermawan, dan suaranya bagus ya. Amin. Amin ya Allah. Aku masih banyak yang mau aku tanyain sama kamu. Boleh, apa tuh? Kamu capek gak sih cari uang? Cari uang capek ya. Gak ada yang capek ya selama masih hidup ya. Pasti capek. Harus dinikmatin. Tapi kayaknya 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang, kamu berhenti cari uang. Kenapa tuh? Gantian, aku yang nafkahin. Ya. Ah? Kamu tulang. Oh, kita tukeran tulang aja. Tukeran tulang. Apa? Kamu apa? Tulang punggungku? Ya, kamu tuh. Takut sama musiknya dong, gak lah tulang punggungku. Iya. Yes, enggak, bapaknya enggak mikir lama lagi. Kayaknya langsung nih kalau. Kayaknya kalau aku nikah sama orang Bandung, aku lancar bahasa Sunda kali ya. Emang sekarang bisa sedikit-sedikit aja? Seletik-seletik. Nah, coba apa sih yang bisa? Abditeh lagi belajar apa belajar? Diajar. Hah? Diajar. Abditeh lagi diajar nyarios Sunda. Lagi tuh bahasa Sundanya nuju Sunda. Nudu. Abditeh nuju diajar bahasa Sunda. Iya. Aku ini. Coba yang lain ada nggak kamu? Apa kayak gitu? Abi. Resep. Anjir. Tahu enggak artinya apa? Enggak tahu itu apa. Resep kamu. Itu serius, aku enggak lagi bercanda. Bahasa Sundanya itu. Mau diseriusin maksudnya? Aduh. Kamu gemoy banget sih. Aduh. Gendut ya kalau gemoy? Enggak. Beda dong. Gendut sama gemoy beda. Oh, beda. Setelah aku tuh gemoy itu gendut. Ah gitu. Aku nyanyiin selawat lagi boleh. Ih, masih ada. Ih, mau banget. Mau banget. Ya, mau setiap hari juga enggak? Bangun tidur langsung dengar selawat kayaknya. Seandainya kita lagi berandai-andai. Kalau kamu jadi makmum aku. Kalau udah halal. Sebelum sholat subuh, Umi, sholat. Umi bangun Umi. Abis sholat, sholawatan bareng. Masya Allah, indah gak sih? Indah. Nikmat gak sih? Nikmat banget. Aduh. Semoga ya masa depan kamu kayak gitu ya. Amin. Dan semoga masa depan kamu ada di samping kamu. Amin. Aduh, boleh. Ya udah.
adalah ini ya. Oh, tapi enggak usah pakai inilah. Enggak usah pakai musik. Enggak apa-apa. Aku mau denger langsung di suaranya doang. Judulnya Zaujati, ini lagu Arab, ini bukan selawat. Kalau tadi selawat, kalau ini lagu Arab. Kalau lagu Arab kebanyakan tentang cinta gitu. Kalau selawat untuk Nabi Muhammad. Sebenarnya selawat itu kembali untuk kita sendiri sih. Betul enggak? Betul, betul. Kita berdoa yang baik-baik ya. Betul. Nabi Muhammad enggak butuh selawat dari kita. Kita yang butuh Nabi Muhammad. Artinya apa nih sebentar? Zaujati artinya duhai istriku. Oh, hai istriku. Anggap aja aku sekarang lagi nyanyiin buat calon istriku. Aduh. Aduh, bisa aja. Coba aku mau dengar karena aku belum pernah dengar. أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت. Kenapa kok nggak mau natap? Nggak kuat. Ada. Ana li antina asha azulan hammu maqati qad adina samamu lana. Panjang sih, masih banyak lagi. Aku lagi berat ngeluarinnya. Ini gak enak badan aja, bagus ya suaranya. Oh, masa sih? Iya. Sore ini atau malam ini si mbaknya mau kemana? Mbak atau Neng? Teteh aja kan? Oh, Teteh mau kemana? Gak kemana-mana sih. Aku kan baru sehari di Bandung. Sehari. Boleh antar aku gak keliling-keliling kulineran Bandung? Ayo, banyak banget. Mana yang khas makanan Sunda gitu? Naon? Biasanya tuh orang-orang kalau kesini makan di Punclut karena ada sambal enak. Sambalnya enak. Iya. Kalau kakak ke Bandung, ke kafe ini juga enak banget. Oh iya. Santai-santai. Oh iya benar. Kafe Mazda ini ya? Santai banget ya. Tapi aku search di Google, ada beberapa kuliner yang enak sih di Bandung. Salah satunya kak Warung Bu Imas. Emang apa sih Warung Bu Imas? Warung Bu Imas tuh dia jual ayam goreng. Oh iya. Yang enak itu selada goreng. Selada goreng? Kayak gimana selada goreng? Selada goreng tuh kayak kangkung gitu kali ya? Iya. Cuma kalau goreng gak sih? Nah dia tuh kayak semacam. Oh gitu. Yuk, malam yuk dinner yuk. Gimana? Gak ada lah. Kan aku kesini juga jomblo gitu. Jomblo. Emang kenapa? Emang ada tampang-tampang fuckboy enggak juga kan? Enggak, aku kan? Sejauh ini memang paling jauh ya. paling jauh. Arab tadi ya. Enggak apa-apa. Aku jauh di mata, dekat di cinta. Aduh. Ngomong-ngomong belajar bahasa Arab, lagu-lagu Arab kayak gimana sih? Aku dulu sering-sering ikut almarhum ibu aku. Almarhum ibu aku baca-baca qasidah gitu. Baca-baca qasidah. Oh, kata aku kok enak banget ya liukan-liukan gitu. Jadi aku di situ belajar-belajar terus. Bisa karena biasa aja, sering dengar, belajar terus, gitu-gitu aja. Pasti kayaknya ibunya lebih enak lagi ya suaranya. Iya, alhamdulillah lah. Tapi ibu aku udah di surganya Allah. Iya, sama orang-orang baik di sana. Amin ya Allah. Ya. Terbaik buat ibu. Calon mertua kamu udah di surganya Allah. Insya Allah tinggal pangerannya aja ya di sini ya.
namanya Bu. Oh iya. Ya udah. Gua jangan lama-lama, yuk kita makan deh, yuk. Ayo kita makan yuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada yang marah ini. Oke deh, aku sebelum pergi, aku ada sesuatu buat kamu. Iya, apa itu? Aku sekarang sedang merintis usaha. Aku sedang berjuang, sedang belajar. Aku jadi kecil-kecilan aku jual parfum. Iya, serunya. Parfum aku suka banget ya orang-orang ini. Masa? Coba dong, coba. Ini yang girlfriend. Oh, ini buat cewek dong? Iya. Ini yang buat cowok. Oh, ini yang tadi kakak pakai ini ya? Iya, coba yang cewek. Ke tangan, coba ke tangan. Kayak lebih kerasa gak kalau ke tangan? Ini tuh kecium banget sih. Iya. Ini enak banget. Enak banget asli, enak ya. Sejuk ya. Wanginya manis. Wanginya, tapi segar. Gimana sih? Biasanya kan kalau manis. Manis segar kayak kamu gitu ya? Aku cewek tapi aku suka deh parfum yang wanginya kayak gini. Coba yang cowok ya. Nanti enak dipakai cewek juga. Enak juga. Enak. Ini tahan banget kasih harian. Seharian? Iya. Kamu dari tadi tuh masih wangi loh. Iya kamu. Iya. Yuk bisa yuk. Ini serius. Aku bisa beli di mana kak? Ada di toko Oren. Toko Oren. Oh. Ketik aja parfum RSG. Parfumnya terus ya. Nanti muncul produk calon suami kamu. Oh ini nih pokoknya kalau aku mau beli ya, karena saya mau gerbang. Iya. Enak banget. Tahu nggak harganya berapa itu? Berapa? Hanya 140 ke aja, 50 mili. Ada yang 30 mili, harganya 120.000. Wow. Itu yang original kalau ini. Besar. Iya. Original. Banyak ya serinya ya? Banyak, banyak banget. Ada kurang lebih ada 5-6. 5-6. Iya. Ntar kita sehari ini pakai. Hari ini pakai itu ya. Betul. Iya kan nanti kamu cobain satu-satu parfum aku ya. Kan usaha aku, usaha kamu juga. Pengennya Uma. Iya, pengennya Uma. Kalau laki-lakinya apa? Abi. Apa ya, Abi? Abi. Abi Uma. Oh, lebih islami banget. Oh, iya. Ya. Lebih ini meresap aja ya. Aduh, hujan-hujan kayak gini. Ini hujan enggak sih? Mendung. Mendung. Mendung mah belum tentu hujan. No. Dekat belum tentu jadian ya. Ah, iya. Yang udah jadian aja ditikung teman sendiri. Pengalaman enggak sih? Astaga. Ini semoga aku udah pakai parfum ini enggak jomblo lagi ya. Iyalah nah, pasti. Pakai ini punya pacar. Ntar aku beli ini nih buat dia. Hah? Ntar aku beli ini buat dia. Hah? Aduh. Ya udah sebelum pergi aku follow Instagram kamu boleh? Oh iya. Apa nama Instagramnya? Nama Instagram aku Sofi Nabila. Sofi Nabila. Oh ini. Iya. Wis suka gaya kamu nih aku nih. Estetik gitu, pakai hijab ya, estetik. Oh, udah wisuda juga. Udah. Sarjana apa? Sarjana guru. Guru sekolah dasar. Guru dari anak-anak kita. Suka banget ya. Karena kalau cewek yang berpendidikan tuh beda vibes-nya, value-nya beda. Iya, aku ngeliat kamu tuh kayak berpendidikan dengan cara ngobrolnya, dengan gaya bicaranya, dengan gerak-geriknya, dari pandangan cintanya gitu. Ada nggak sanggup ya, takut cinta mati ya. Iya. Aku follow ya. Iya, makasih loh ini aku udah dikasih coba, kayaknya aku bakal langsung check out sekarang. Oke. Wangi banget. Yuk makan Bu Imas. Aduh ya. Yuk bawa dong. Nih. Yeah. Pakai ini dong. Pakai ini. Bapak ya? Kamu? Aku lah. Oh, yaudah. Pakai iya. Ini serius? Dua rius. Keren banget ya? Oh, belum. Tereng. Ini serius ya?
Tapi aku lepas lagi ya. Kenapa tuh? Biar jelas lihat beda dari. Ya. Yuk, ayo, ayo. Yuk. Head, mamum tuh di belakang. Mamum tuh bukan di samping, di belakang. Oke. Ya, mau main bully lagi kita. Ya. Let's go mamumku. Iya, ayo. Ayo. Makan enak ya? Sambalnya enak banget enggak? Enak banget. Oh, enak banget.